tarikin duit kas buat RT-nya. Sekarang siapa yang ngaret deh, Kel? Ntar lihat di YouTube-nya ya. Dijem aja, dijem. Kel, Kel mau challenge joget-joget tengah jalan raya. Albert marah. Prim. Tapi ajarin dong, gue gak bisa. Ketemu malaikat nih, dua malaikat ini. Yo, dua malaikat. Master Remnya. Rembo. Ada bocil, ya kan? Ada bocil, ganggu. Dua, tiga. Eko, semangat banget. Sarangul heta uriga mana. Nah, halo semuanya, balik lagi bersama gue Mail. Jadi di video kali ini bakalan seru banget karena gue bakalan nyobain naik Grab scooter, yoi. Jadi itu kendaraan terbaru dari Grab ya kan, kayak scooter gitu terus dinaikin terus wah, pasti bakalan seru deh. Jadi ntar malam nih gue bakalan keliling Jakarta ya kan, night ride naik Grab scooter. Jadi gue ntar kesana nggak sendirian, gue bareng sama teman-teman sekolah gue yang kemarin tuh, yang terakhir tuh, yang kemarin yang ke Senayan tuh, gue bareng sama mereka-mereka lagi. Terus habis dari naik Grab scooter, gue bakalan dibayarin makan nasi goreng MPR, yoi. Nasi goreng MPR dibayarin sama si Hekel. Asik nih, mantep banget ya kan, abis muter-muter naik Grab scooter terus makan nasi goreng MPR, asik ya. Yaudah nih, karena sekarang udah sekitar jam 4, udah sore juga ya kan, kita langsung aja prepare daripada kesorean ya kan. Kita ambil sepatu dulu cuy. Nah, jadi sekarang nih gue mau OTW ke rumahnya Prima dulu ya kan. Gue ke rumahnya Prima naro motor, abis itu gue jalan ke stasiun MRT, terus naik MRT baru ke Blok M atau Senayan mungkin nih naik Grab scooter ya. Ntar kita cari aja nih yang terdekat tuh di mana. Nah, jadi barusan nih gue habis selesai download aplikasi Grabnya nih, udah gue download. Jadi ntar kita buka aja pas di sananya. Jadi deh, tadi nih gue nungguin ininya dulu nih, ngedownload dulu ya kan, lumayan lama juga. Yaudah yuk, kita langsung aja caw berangkat cuy. Seperti biasa ya kan, sebelum kita berangkat salim dulu sama orang tua. Ayo, assalamualaikum. Udah. Bokap gue biasa lah, ibu-ibu RT kan sibuk narikin duit kas buat RT-nya. Nah, jadi sekarang gue udah sampai di rumahnya si Prima. Tapi sekarang tuh udah malam. Soalnya tuh tadi nyampe sekitar jam 5 lewatan gitu. Terus habis itu tadi ngobrol-ngobrol dulu ya kan sama bokapnya Prima. Habis itu udah azan, udah maghrib, era tadi ke masjid. Terus sekarang dia baru ngeluarin kamera lagi. Soalnya agak ribet juga kameranya di dia lentas. Terus di situ udah ada Dika nih yang punya kamera. Oi, Dik. Yo, yang punya kamera merode ya kan. Nih ada Albert, Ben. Terus di sana ada Prima. Haza Prim. Haza. Nah, jadi sekarang tuh tinggal nungguin si Uji sama Hekel. Dia tuh katanya nyusulnya pas MPR aja. Oh, dia nyusul pas MPR. Skuter dia enggak ikut. Cuma 5 doang ya. Oh, yaudah. Berarti kita naik skuter tuh cuma berlima. Jadi sekarang kita lagi nungguin si Hekel. Hekel lagi OTW. Soalnya si Hekel tuh dari pagi udah di sekolahan sampai sore. Maka tadi dia pulang dulu terus baru lanjut ke sini. Jadi sekarang kita nungguin si Hekel. Gitu. Nah, ini dia nih bocah baru datang ya kan, Hekel. Ya Allah, ngaret parah. Woi, parah banget nih dari tadi ya kan nungguin. Baru dateng. Gue nungguin dia jam berapa, Bet? Jam 4 sore anjir. 4 sore. Lu punya rumah di sini terus. Lu dari jam berapa, Cu? Gue udah dari jam 3, jam 4. Ini jam berapa? Setengah 7 baru nyampe. Ya Allah. Uji mana, Uji? Uji nyusul. Oh iya, yaudah berarti jalan sekarang ya? Kita lanjut ke MRT. MRT, Cu. Yuk, jalan sekarang. Kel, sekarang siapa yang ngaret dah, Kel? Gue bilang ke Prima jam 7, iya. Jam 7. Tadi gue ngaret, sorry banget nih. Iya, Kel. Kemarin gue ya ngaret. Sekarang dia nih. Albert nomor 1 ya, Bet ya? 1 dong. Yo, Prima dulu Albert. Dika baru dah. Gua dulu terus Hekel. Ya, kemarin kan gua yang karet. Sekarang lu ya, Kel. Kan gua bos di sini. Bos traktirannya lama banget. Entar malam kita ditraktir dia ya. Ditraktir dia kan MPR, Kel. Dadah. Jemail. Oke, sekarang Bang Mail lagi mau ngasih stiker, guys. Iya, nih channel. Buka. Ntar YouTube-nya DJ Mail. Ntar lihat di YouTube-nya ya. DJ Mail juga. Nonton ya, DJ Mail, cari aja DJ Mail. My name is Mail. DJ Mail, cari ya di YouTube ya. DJ Mail. Tos dulu. Nah, jadi sekarang nih kita naik MRT-nya lewat Cipete Raya ya, Bet ya. Kalau kemarin tuh ke Haji Nawi terlalu jauh ya, Prim ya? Iya. Emang Prima tuh paling demen muter-muter. Iya, dia sukanya tuh yang lari jauh. Nah, tapi emang sebenarnya faktanya rumah gue itu dekat sama dua stasiun, guys. Iya, jadi kayak di tengah-tengahnya gitu, tinggal milih sih. Tapi Cipete sama Haji Nawi dekatan mana sih, Prim? Cipete. Menurut gue Haji Nawi. Cipete. Haji Nawi. Menurut gue tuh dekat sama Haji Nawi sama Cipete. Cipete sih kayaknya ya kalau misalnya. Soalnya kita belum pernah ke Cipete ya? Belum pernah sih. Kemarin tuh naik ke Haji Nawi pas ngerjain tugas di GBK Senayan. Nah, yang di video ini nih. Sekarang kita nyobain ke Cipete.
teh raya. Hekel, Hekel mau challenge joget-joget tengah jalan raya. Aku kalau Hekel challenge. Hoax. Temen lu apa itu? Oh ya kan nyam-nyam. Otaknya jadi setengah sendok nyam-nyam. Lagi. Albert marah. Tuh kenapa marah, Bet? Gerah. Oh, gerah. Iya. Gua kira marah. Akhirnya kita sampai di stasiun MRT Cipete Raya. Asik. Cipete Raya Station. Biasanya bocah foto-foto di sini, Bet, ya. Yo, i. Primo. Prim. Lu belum beli? Yo, jadi sekarang gua pakai baju anjay. Set, baju Patrick, ya kan? Brand gua nih, bagi yang berminat silakan komen aja di bawah. Setuju gak nih DJ Mail buat brand? Brandnya Patrick gitu. Karena gua depan aku sponsor. Bayarin, cu. Bayarin. Gua juga lah. Iya, dia udah beli dong. Telat. Yo, Prim, memang peronnya sini, Prim. Ini lubak bulus, anjir. Itu lubak bulus. Ini kesana. Ini lubak bulus, sama-sama. Ya lemah naik tangga, ya lemah. Loh, kita ya. Orang zaman sekarang diciptain ini buat jadi sederhana, mereka iya, malah mau naik tangga. Ntar aja. Yo, jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Blok A, ya kan? Blok B di mana? Blok B? Blok B di sana. Blok C di mana? Ternyata kalau mau naik Grab Scooter harus pakai OVO dulu. Jadi kita agak ribet dulu nih. Harus download OVO dulu ya kalau ya? Download OVO, terus isi ulang OVO-nya baru bisa naik Grab Scooter. Ya keren, kok bisa cash gitu ya? Ternyata nggak bisa juga. Nomornya siapa yang mau di? Nomor siapa dulu? Ya, iya, Pak. Kan nanti dia lalu. Tapi ajarin dong, gue nggak bisa. Kan itu tinggal digas tadi. Tuh, nah ya, yang hijau-hijau dikebawahin. Genjot dulu. Nah, sambil digas. Bisa tuh, weh. Ya, jadi kita harus download OVO dulu semuanya. Tadi tetap sebenarnya teracam gagal, Il. Albert udah mulai menyerah. Hekel udah mulai menyerah. Apa masuk makan MPR aja nih. Untung karena ketemu malaikat nih, dua malaikat ini. Yo, dua malaikat. Akhirnya hari ya kan. Akhirnya kita bisa ya. Akhirnya kita bisa gitu loh. Jangan pernah berhenti berjuang sebelum mencari ya. Nah, jadi tadi tuh sebenarnya kalau naik Grab Scooter itu harus pakai OVO. Jadi kita itu nggak punya OVO, terus kalau mau ngisi di Alfamart itu harus minimal 50 ribu tuh, mahal banget ya kan. Nah, untung ketemu sama kakak-kakak gemas. Gemas banget. Oh iya. Jadi ini dia yang ngebantu kita semua nih. Jadi dia bisa transfer gitu tanpa harus ngisi 50 ribu. Kita jadi gak gagal ya? Gak gagal. Udah masuk? Udah masuk, weh. Good, thank you. Jangan pas lagi ngasih duit tadi. Anjir, jangan dikituin dong, malu dapat duit. Dadah kak, thank you kak. Dadah. Hati-hati. Yoi, terselamatkan. Tinggal Albert nih, Albert bingung nih. Masih belum masuk. Tapi tadi udah kan ya? Di aplikasi OVO-nya udah ada, tapi di Grab-nya belum ada. Ya, jadi kita udah nemu Grab Scooter-nya. Jadi sekarang kita udah dapat ya, Bert ya? Yoi, ini dia nih Grab Wheels-nya, Grab Scooter-nya. Ini punya gua, ini punya Albert. Jadi sekarang gua udah ngambil helmnya nih. Helmnya lucu banget ya kan? Ya, helm-helm mau naik apa tuh? Flying Fox. Iya, kayak mau naik Flying Fox. Jadi ini skuternya si Albert, ini skuternya gua. Nah, si Prima, Hekel sama Dika tuh lagi ngambil skuter yang di sana. Soalnya tadi habis. Yang di sini udah habis. Baterainya juga udah tinggal dikit. Jadi ini pakai baterai juga. Terus baterainya itu gua sisa 17 kilo lagi. Lu sisa berapa? Nggak kelihatan ya? Sisa 19. Oh dia sisa 19. Jadi paling kita nggak begitu jauh-jauh banget lah. Yang dekat-dekat aja. Yang penting kita udah nyobain nih. Gimana nih serunya ya kan naik gini ya. Mantap banget. Coba kenceng nih. Tadi motor gua kalah. Ntar kita review ya. Iya. Jadi sekarang nih kita duduk dulu di pinggir jalan ya kan. Sambil nungguin si Hekel, Prima, dan Dika. Dia soalnya ngambilnya di sebelah sana. Yo, jadi sekarang kita udah sampai di stadion GBK. Old Trafford ya. Kata aku Old Trafford. Akhirnya nggak ada ya? Ya, jadi kita review dulu nih dari atas. Pertama di sini ada buat ngegas. Nah, buat ngegasnya itu tapi harus didorong dulu ya kalau? Harus didorong dulu pakai kaki sekali, baru bisa digas. Baru bisa, iya. Itu ya. Menjaga kesafetyan saat kalau motor ini lagi berhenti. Hah? Lu gas gini nggak bakal jalan. Nggak bakal jalan. Jadi sekitar 5 kilo baru jalan ya, 5 km per jam baru jalan. Terus di sini ada rem ya kan?
Ini ada rem, terus ini buat ngecasnya ada di sini baterainya. Ini ada rem lagi, simple banget makainya. Ayo kalau tunjukin kalau cara makainya. Pertama, kalian harus ngecek ini dulu. Standarnya. Standarnya, oh iya ada standarnya nih, gokil. Saat dinaikkan, kalau lagi malam Anda harus menyalakan lampunya. Cara nyalain lampunya gampang guys, tinggal tekan ini doang. Sekali tekan, bakal nyala. Mantep. Ini ada klaksonnya. Ini klaksonnya. Pertama. Biasa dulu langsung kalau gitu-gitu. Asik, ada lampunya lagi. Ini udah ganti knalpot ya kan? Knalpot Pro Rainer ya, bet ya? Akra dia pakai. Oh, pakai Akra. Guling ya kan? Tolornya udah tolor berapa nih, bet? 8 rata dia. 8 rata. Per 1500. Per CPT 1500 ya kan? Terus apa lagi? Rem, rem, rem. Hell ya? Hell. Pakai Hell. Klakson Denso ya. Master remnya, master remnya. Brembo. Brembo. Ini mana KTC? KTC. KTC ini KTC nih. KTC. Pedometernya pakai Koso. Koso ya kan. Cepat nih, kencang banget udah. Kencang banget udah. Pim jadi ya. Malam. Jadi lah. Udah ada gajruk kan? Udah enggak bisa. Iya. Trap. Andara. Andara. Habis ini karena baterainya udah pada sedikit nih ya kan tuh. Tuh udah pada tinggal beberapa. Nih skuter gua tinggal satu batang tuh ya kan udah kedip-kedip gitu loh. Sumpah nih kalian harus cobain yang rumahnya kalian di sekitar Jakarta ya kan nih harus cobain nih. Tangerang ada. Tangerang ada ya? Oh iya di BSD. Kalian harus cobain deh ini benar-benar seru banget, gokil, asik sih. Daripada kalian gabut ya kan di rumah nih, have fun banget ya apalagi sama teman-teman. Wah, banget. Gokil cuy. Rekomend banget. Iya, night ride ya kan lewat Sudirman, nikmati Jakarta malam-malam gitu. Wah, ini seru banget cuy. Ini namanya bener-bener. Jakarta skuter enggak pelan. Anjay. Jakarta skuter enggak pelan. Bisa enggak? Udah yuk, kita mau ke mana? Beli minum dulu. Kita mau istirahat dulu kan beli minum. Soalnya ini udah lumayan jauh tadi riding dari Blok A sampai ke Senayan, sampai ke GBK nih. Oh, bener ya kan? Pepe. Nah, jadi kita lagi muter-muter di GBK, tiba-tiba ada bocil ya kan? Bro. Ada bocil gagu. Nah, bocil ini ngajakin balapan kita gitu. Kita mau nyeting enggak? Kita mau nyeting dulu, nyeting bisa deh. Oh, ini dia deh. Oh, gila deh, dia pakai stang jepit ya kan. Pakai ban. Apa? Velg 17. 17 yo. Mantap cuy, mantap. Ini juga deh yo tangnya. Jadi ini sepeda ini bakalan kita adu ya kali ya sama ini deh. Yo, pedang warna deh. Yo, kita lihat aja lurusan-lurusan siap-siap lu. Ayo ayo ya. Lu udah siap belum? Balapan. Sampai situ aja. 1 2 3. Wah. Ya kalah. Mana bocah balik lagi enggak? Lu bayangin ya buat skuter sama sepeda ya kan ya di gue. Ini maksimalnya tuh cuma bisa 20 km. Kalau sepeda, korek. Betul. Gimana kita kalah ya? Anjing kalah. Bocil jago-jago banget ya kan, bocil jago-jago. Namanya siapa? Nama lu. Nih dari lu nih. Siapa nama lu? Acan. Acan, tos lu dong. Sip, thank you Acan ya udah balapan. Lu siapa? Rizky. Sip. Ntar nonton ya di vlog gue ya. Siap ya nonton vlog gue. Cari DJ Mail, ntar ada sama YouTube-nya My Name Ismail. Cari DJ Mail keluar. Dah. Nah, main lagi. Hati-hati. Wih, gila. Kalah ya kan sama bocil. Yang nyeting gimana sih nih? Yang nyeting gimana? Tahu nih gimana sih kalah? Jokinya gimana? Malu. Ini 58 ini. Ini 58. Itu dalam perlombaan selalu dia menang dan kalah. Alah. Eko semangat banget. Nah, jadi kita udah selesai diminum di Indomaret Point. Kita udah selesai istirahat. Terus kita mau lanjut lagi ke Nasi goreng MPR. Jadi kita bakalan makan di traktir sama yang traktir MPR ya. Ede. Jadi ini sorry banget nih kalau misal di jalan kita agak ribet ya kan, soalnya mau nge-vlog tuh ribet. Enggak bisa. Sorry boy nyela nih ya, interupsi. Lu pakai helm kebalik. Lah. Apaan sih, sama aja kocak. Balik, gil. Coba pakai yang bener. Ya jadi katanya Hekel gue pakai helm kebalik. Yang bener gimana? Lagi. Slow mo di. Sarangul heta uriga mana. Udah, jadi kita sekarang mau langsung cus balikin si grab wheel lagi ini, grab skuternya ke Blok A. Kita tadi udah naro apa? Naro grab wheels. Namanya tuh grab wheels, tapi kita nyebutnya skuter aja. Tadi tuh kita naronya di bawahnya stasiun Blok A persis, tapi ternyata tutup tuh. Jadi kita muter lagi, maju lagi ke sebelah sana. Si Hekel lagi ngebucin, ya kan? Hekel ngebucin mulu. Nah, terus si Prima tadi saldonya kurang. Aduh, panik gua takut orang grab datang ke rumah gua. Padahal kurang 3.000 doang. Dari tadi itu kita mencium bau aroma-aroma. Kita mencium aroma-aroma tidak sedap lah pokoknya. Kayaknya ada yang injek nih, gak tahu siapa yang injek. Kayaknya dilihat-lihat nih, Prima yang injek. Oke kan? Hah? Kan gua bukan, gua pakai sendal. Ya jadi di sini ada dua orang barbar. Eskalator ke bawah tapi dia malah naik. Di situ kita dapet. Anjir, keren.